antara pahala dan fadilat. Pahala solat berjamaah itu diperolehi oleh seorang jamaah yang masuk solat, ya, dikira daripada ya berapa lama masa dia bersama dengan imam. Pahala berjamaah seseorang, tuan-tuan, akan berganda dan lebih daripada orang lain apabila dia daripada awal bersama dengan imam, kerana dia bukan hanya dapat fadilat berjamaah tetapi dia mendapat fadilat-fadilat lain. Dia dapat fadilat qamat, dia dapat fadilatnya takbiratul ihram bersama imam, dia dapat fadilat mendengar bacaan imam, dia dapat fadilat amin bersama dengan imam, dia dapat fadilat meraikan pergerakan, ya, menjaga tertib pergerakan antara imam dan makmum. Maka daripada rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat dia bersama dengan imam, bermaksud dia dapat banyak fadilat-fadilat yang lain yang menggandakan pahala dia. Berbeza dengan orang yang lambat, yang takbir imam dah tahiyat akhir, maka saat itu dia cuma dapat fadilat berjamaah dan bersama dengan imam hanya pada tahiyat akhir sahaja. Selebihnya dia solat sendirian, rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat secara sendirian. Pahala berjamaah dapat, ya, fadilat berjamaah dapat, tetapi yang dia dapat hanyalah kadar waktu dia bersama dengan imam sahaja. Maka dengan sebab itulah ulama mengatakan semakin lama seorang makmum dengan imam, semakin banyak pahala yang dia dapat. Dari segi fadilat sama, orang lama orang awal dengan orang lambat tetap dapat 27 fadilat, ya, berjamaah, ya. Tetapi dari segi gandaan pahala berbeza, kerana yang ini hanya dapat fadilat jamaah, yang ini dapat fadilat-fadilat lain lagi selain daripada fadilat jamaah yang 27. Maka dengan sebab itulah dalam Sunan At-Tirmizi disebutkan, saat seseorang kalau dia datang imam sedang sujud, sunat dia takbir langsung turun sujud, bukan menunggu sehingga imam bangun. Ya. Kerana dengan kita menunggu sehingga imam bangun, kita telah pun meluputkan satu fadilat, satu kelebihan, iaitu sujud bersama dengan imam. Ya. Maka kadang-kadang orang kita bila dia datang lambat tengok imam sujud, dia sengaja betulkan kopiah, sengaja betulkan baju, sebenarnya nak tunggu bagi imam bangun baru nak takbir. Ya. Dari segi hukum, sunat langsung takbir dan sujud supaya kita dapat, ya, lebih waktu bersama imam. Ya. Kerana lebih waktu bersama imam tu lebih pahala. Ya.